Para penuntut umum sudah siap. Para penasihat hukum siap ya, Pak? Siap, Yang Mulia. Yang lain siap ya? Siap, Yang Mulia. Para terdakwa siap ya? Siap. Kita mulai sidangnya. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 54, 55 dan 56 Pitsus TPK 2023 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Anang Ahmad Latif, Joni Gerard Plate dan Johan Suryanto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat Pak Anang? Sehat Yang Mulia. Sehat ya. Pak Joni Gerard Plate sehat? Sehat Yang Mulia. Pak Johan Suryanto? Sehat Yang Mulia. Sehat ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini kita akan membacakan putusan terhadap perkara saudara-saudara sekalian ya. Jadi putusannya sudah selesai semua ini. Bagaimana tekniknya? Apakah akan kita bacakan satu-satu atau secara bersamaan? Karena ini ada hubungannya dengan pasal 55, del naming. Gimana? Mohon Yang Mulia, dari kami pada dasarnya ikut Yang Mulia, tapi kalau diperkenankan untuk uraian pertimbangannya dibaca sekaligus ya. Karena pasal 55 nanti untuk amar ya. Bisa masing-masing. Terima kasih. Pertimbangannya hampir sama, Pak. Ya, siap. Sama. Bagaimana para penasihat hukum? Tidak keberatan, Yang Mulia. Keberatan. Bagaimana dari Pak penasihat konsultasi hukum, dulu Yang Mulia. Konsultasi dulu sama klien Yang Mulia. Silakan. Bagaimana Pak Dion Pongkor? Tidak keberatan Yang Mulia. Tidak keberatan. Ya. Bagaimana dari Pak para penasihat hukum? Tidak Johan keberatan. Suryanto? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Siap. Begitu kami bacakan ya, dari awalnya itu adalah putusan Pak Anang Ahmad Latif, kemudian yang lain nanti sampai pertimbangan hukumnya saja. Ya, begitu ya. Biar untuk efektifnya waktu. Begitu Pak. Ikut ya. Pertimbangan yang membedakan. Nanti kalau untuk putusan Pak Joni Gerard Plate nanti kita bacakan awal putusan, kemudian langsung ke pertimbangan hukumnya. Yang beda-bedanya aja ya. Begitu ya, demikian juga Pak Johan Suryanto. Oke. Ya.